Alexander Volkanovski memberikan reaksi mengenai pertarungan dadakannya melawan Islam Makhachev di UFC 294 mendatang. Drama mengejutkan menghantam gelaran tarung yang rencananya akan berlangsung pada tanggal 21 Oktober tersebut. Charles Oliveira yang direncanakan menjadi lawan sang juara kelas ringan ini mendadak mangkir dari jadwal. Dana White mengumumkan hal itu pada hari Rabu 11 Oktober kemarin, membahas kronologi mundurnya Charles Oliveira. Petarung Brazil itu mengalami cedera pada alisnya. Serangan yang didapatkan pada sesi sparring selama 5 ronde membuat alisnya robek. Dana White sendiri baru tahu keadaannya setelah dilakukan tindakan medis berupa penjahitan. Kondisi ini pun membuat UFC langsung mengubah haluan. Dana White dengan cepat mengganti nama Oliveira dengan Volkanovski. Beruntungnya, kubu The Great mengiyakan tawaran tersebut dengan cepat. Bocah-bocah Volkanovski, maksudku dia dan Israel Adesanya. Mereka begitu hebat. Mereka datang dan menerima pertarungan ini. Aku hanya butuh satu telepon saja, ungkap Dana White. Menerima pertarungan dadakan tentu bukanlah perkara yang mudah. Apalagi itu merupakan pertarungan perebutan gelar dan hanya mempunyai persiapan sekitar 2 pekan saja. Menariknya, Volkanovski memberikan reaksi yang berkelas mengenai pertarungannya kontra Makhachev. Perubahan dalam waktu 11 hari. Tidak perlu dibahas lagi. Anda hanya harus melakukannya. Aku menyukai yang seperti ini, ungkap juara kelas bulu itu. Islam Makhachev sendiri hanya ingin bertarung dan ia tidak peduli siapa lawan yang akan ia hadapi. Itulah reaksi sang juara kelas ringan ini setelah mengetahui bahwa Charles Oliveira mengundurkan diri dari laga ulang mereka. Oliveira mengalami cedera parah dalam salah satu sesi latihan terakhirnya sebelum terbang ke Abu Dhabi. Ia memaksanya untuk menarik diri dari pertarungan melawan Makhachev. Pada akhirnya, UFC mendapatkan penguasa divisi kelas bulu, Alexander Volkanovski, sebagai pengganti setelah ia bertarung dengan keputusan yang sangat tipis melawan Makhachev pada bulan Februari yang lalu. Manajerku, Ali Abdul Aziz, mengirimiku pesan, lawanmu mundur, dan aku hanya membalas pesan itu dengan sebuah kata, bertarunglah dengan seseorang, tak peduli siapapun itu. Hanya saja, aku ingin bertarung di Abu Dhabi, ungkap Makhachev ketika berbicara kepada TSN Media. Karena aku sudah mendekati berat badan dan 3 bulan terakhir berlatih sangat keras, aku ingin mengalahkan seseorang kali ini. Aku pergi tidur dan bangun untuk latihan, dan dia mengirimiku foto-foto itu. Ini akan menjadi ronde kedua dengan Volkanovski. Volkanovski sebenarnya telah meminta pertarungan ulang melawan Makhachev jauh sebelum situasi yang membuat UFC memanggilnya untuk bertanding dalam waktu kurang dari 2 minggu ini. Dengan absennya Charles Oliveira, UFC segera bergegas mencari penggantinya, dan Makhachev mengatakan bahwa pihak promotor sebenarnya telah mencari opsi lain sebelum akhirnya kembali melakukan pertandingan ulang dengan Volkanovski. Sulit untuk memilih seseorang hanya 10 hari sebelum pertarungan. Aku mendengar mereka memanggil Justin Gaethje, namun Gaethje mengatakan aku tidak dapat menambah berat badan karena pemberitahuan 10 hari sebelumnya. Kami tidak memiliki banyak pendapat. Tentu saja, aku tidak ingin bertarung dengan seseorang yang berada di luar peringkat. Namun aku mengatakan, cari seseorang karena aku adalah yang terbaik di dunia. Ketika UFC menelponku dan memberiku seseorang, aku tidak pernah mengatakan ya atau tidak atau memilih seseorang. Aku hanya menandatangani kontrak dan hanya itu saja, ungkap Makhachev. Justin Gaethje sendiri mengamankan posisinya sebagai penantang nomor 1 di divisi ini setelah ia mengalahkan Dustin Poirier pada bulan Juli lalu. Sayangnya, tampaknya waktu untuk bertarung dalam waktu yang sangat singkat tidak sesuai dengan keinginan Gaethje. Bahkan, sebelum Gaethje mendapatkan panggilan, Makhachev yakin Matheus Gamrot akan mendapatkan laga tersebut setelah ia menerima peran sebagai cadangan untuk pertarungan utama di UFC 294. Aku mengira mereka akan memberikanku Matheus Gamrot, namun aku dengar Gamrot tidak mendapatkan laga ini. Saat mereka mengatakan bahwa itu akan menjadi Volkanovski,
itu bukanlah sebuah kejutan besar bagiku, karena pria ini mengambil laga dengan pemberitahuan singkat dalam waktu 10 hari. Dia pasti akan datang. Dia tidak akan mempertaruhkan sabuknya. Dia hanya mencari uang. Seperti itulah dirinya, ungkap Makachev. Laga ini memberikan Volkanovski kesempatan untuk membalaskan kekalahannya di masa lalu. Namun masih banyak yang dipertaruhkan oleh Makachev setelah ia harus menelan kekalahan dalam pertemuan pertama mereka. Sejujurnya, aku sangat senang, karena setelah laga terakhir kami memiliki banyak pertanyaan. Semua jawaban pasti akan ada dan akan terjawab di Abu Dhabi mendatang. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune!